Semangat pagi hidroponik lovers. Pagi ini bibit sawijo dan kangkung sudah siap dipindah karena sudah keluar daun semunya 4 lembar. Nah, kita mau mencoba dengan eco farming fotosintesa. Beratnya ini 50 gram, ini untuk campuran 5 tank 1 liter ya. Diencerkan 1 liter kemudian dibagi menjadi 5 tangki ukuran 15 sampai 20 liter. Berikut ini instalasi hidroponiknya, sistem NFT. Nah, karena tangki airnya ini sekitar 80 liter, maka kita akan pakai seluruh campuran ini. Seluruh pupuk ini kita pakai ya. Nanti kita lihat ininya, TDS-nya. Kita taburkan. Saya ambil separuhnya dulu. Oke. Kita aduk. Kita tuangkan ke tangki air untuk hidroponik. Kita aduk-aduk. Ini adalah TDS meter, kita ukur ya TDS-nya. Masih rendah ya, cuma 258. Jadi perlu kita tambah. Ini akhirnya 50 gram kita encerkan semua ke dalam 1 liter air. Kita masukkan ke tangki hidroponik lagi. Kita aduk-aduk lagi. Kita ukur kembali TDS-nya. 423 ya. Oke. Kita cukupkan sekian karena ini memang sudah satu kantong ya. Nah, hidroponik ini memakai eco farming fotosintesa ya. Kita lihat di dalamnya. Oh, ada busanya ini. Oke, kita cari sebabnya nanti.